Timnas Indonesia harus ketemu lawan berat di final Piala AFF 2020 usai Thailand imbangi Vietnam 0-0. Namun sebelum lanjut, mohon klik tombol subscribe-nya dulu agar saya lebih bersemangat untuk mengembangkan channel ini. Kalau sudah, mari kita simak bersama-sama. Thailand berhasil melaju ke babak final usai menahan imbang juara bertahan Vietnam dengan skor 0-0 pada leg kedua semifinal Piala AFF 2020 di National Stadium Minggu 26 Desember 2021. Tertinggal 2 gol dari Thailand di leg pertama semifinal Piala AFF 2020, Vietnam berambisi membalikan keadaan pada pertandingan leg kedua sore hari ini. Ambisi tersebut membuat Vietnam langsung keluar menyerang sejak menit pertama digulirkan, sementara Thailand mencoba mereplikasi taktik yang mereka gunakan di leg pertama semifinal Piala AFF 2020. Namun, lini belakang Thailand yang tak sesolid leg pertama dan nampak gugup di awal laga sempat membuat Vietnam memiliki beberapa peluang emas untuk membuka keunggulan. Di menit ke-33, Thailand kehilangan andalan mereka di bawah mistar Chatchai Buthrom setelah kiper 34 tahun itu mengalami cedera dan tak dapat melanjutkan pertandingan. Usaha Vietnam untuk memecah kebuntuan masih belum menemui hasilnya. Serangan-serangan Golden Star Warrior masih belum mampu menembus tembok kokoh yang dibangun oleh Thailand. Skor kacamata untuk Thailand dan Vietnam masih bertahan hingga wasit meniup fluid tanda berakhirnya babak pertama leg kedua semifinal Piala AFF 2020. Vietnam masih belum mampu membuka kunci pertahanan rapat yang digalang oleh para punggawa lini belakang Thailand. Beberapa kesempatan yang Vietnam miliki gagal menjadi gol setelah mereka tak mampu memaksimalkan peluang-peluang yang dimiliki di area pertahanan Thailand. Kedudukan 0-0 untuk Thailand dan Vietnam masih terus bertahan hingga wasit meniup fluid tanda berakhirnya pertandingan ini. Meskipun imbang, Thailand berhak melaju ke final Piala AFF 2020 karena unggul agregat 2 gol atas Vietnam. Kedua gol tersebut semuanya tercipta di leg pertama semifinal kemarin. Kegagalan Vietnam menjebol gawang Thailand dan membalikkan keadaan membuat gajah perang akan berhadapan dengan timnas Indonesia di final Piala AFF 2020. Bagaimana menurut kalian? Terima kasih telah menyaksikan video ini dan jangan lupa pantau video-video kami yang selanjutnya.